Halo guys, so welcome to my first video. Jadi ini pertama kalinya aku bikin video seperti ini. Jadi aku agak awkward sih sebenarnya. Tapi aku mau memberikan kepada kalian tips cara pakai lip tint yang gak bikin bibir kamu kering. Oh ya, maaf kalau misalnya aku ngomong suara aku medok. Jadi logatnya logat Jawa karena aku lahir di Surabaya dan emang setiap hari selama 17 tahun saya hidup di sini, saya tiap hari ngomongnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa agak aneh, itu saya minta maaf banget. Pokoknya ini video intinya ngasih tahu kamu gimana cara pakai lip tint biar bibir kamu nggak kering, nggak ngelupas, dan warnanya tahan lama. Serius, aku nggak bohong. Nah, untuk kali ini kalian wajib punya ini. Jadi kamera di mana kamu? Kamu tahu nggak ini baby lips? Aku yakin kalian sering menemukan ini di belakang mas-mas kasir Alfamart dan Indomart. Jadi mereka banyak ini. Kalian tinggal beli aja di Alfamart atau Indomart. Untuk harganya mungkin nggak sampai 30.000 kayaknya. Nggak sampai 30.000. Tapi buat aku ini ada kekurangannya. Dia hasilnya kayak glossy gitu loh. Jadi mengkilap dan sebenarnya bagus, dia nggak pernah bikin bibir aku kering sama sekali. Cuman karena mengkilap, awalnya aku agak nggak suka dan aku agak mengkacangi ini. Nah, tapi kayaknya efek glossy dari si baby lips ini tuh yang bikin bibir kamu itu nggak kering. Jadinya aku coba-coba kan, waktu itu aku aplikasiin ke bibir aku kan. Kalau bisa ngaplikasiinnya yang banyak ya deh. Ya deh, hair kang itu lah hilang ha. Maksudnya lebih lembab. Maaf tadi ngomongnya nggak jelas. Pakai lip tint Outboy sudah sampai lecet-lecet. Ini nggak jelas ini tulisan apa? Nggak bisa fokus. Oke, maaf pakai HP jadi nggak bisa fokus. Aku nggak tahu sih. Ini shade nomor 1. Kayaknya ini shade red. Nah, kalian beli ini nggak sampai 20.000. Tergantung sih, setiap online shop berbeda. Cuma waktu aku beli kayaknya sekitar 18.000. Pokoknya ini harus duluan karena dia harus melembabkan bibir kamu dulu. Setelah beberapa detik kamu baru kasih ini. Terserah, ini lip tintnya boleh yang lain karena ini masih ada dan saya rasa sudah cukup. Yang penting saya punya lip tint untuk mewarnai bibir saya. Jadi saya pakai Outboy yang seharga kurang dari 20.000. Kalian yang suka K-pop pasti tahu lah Produce 101. Itu mereka dari awal acara itu mereka kayak dikasih free, nggak tahu ya, itu kayaknya lip tint. Merknya itu kalau nggak salah Carmex. Bacanya apa nggak tahu, pokoknya tulisannya CARMEX. Aku kira itu jajan, tau gak sih, Rek? Aku kira itu jajan, tapi ternyata itu lip tint. Jadi aku tuh sempet heran kan sama anak-anak Produce 101 itu. Soalnya mereka tuh latihan penuh, tapi kok bibir mereka tuh tetap seger. Ternyata ada scene yang nunjukin mereka tuh pakai lip tint itu, Carmex itu. Waktu aku cari di Instagram, gak ada yang jual sih, ada. Cuma udah beberapa bulan yang lalu gitu. Dan all shopnya juga udah gak aktif, jadi kayaknya udah gak jual. Padahal aku lagi cari-cari banget lip tint Carmex itu. Jadi buat kalian yang tahu atau kalian jual, itu tolong bilang aku ya. Jadi hasilnya kayak gini guys. Warna bibir kamu akan jadi glossy. Tapi serius, ini cuma glossy sementara. Nanti sampai besok warna lip tint kalian masih nempel. Sebenarnya tutorialnya bentar kok, cuma aku kebanyakan ngomong. Jadi maaf juga karena background kuning ini biar aku cahaya tuh biar kayak masuk gitu loh, bersatu dengan bajuku ini. Jadi aku seperti Pokemon. Jangan lupa komen juga video apa yang kalian pengen next, untuk maksudnya next video aku ada rencana untuk bikin next video itu gimana cara nyatok di waktu yang keburu, jadi kepepet. Istilah dalam orang Surabaya tuh bilang kepepet, jadi keadaan dimana kamu terburu-buru dan kamu pengen nyatok. Jadi walaupun kamu terburu-buru, kamu tetap pengen rambut kamu itu kelihatan so fancy. Nah, aku punya tipsnya, itu nggak sampai
Gak sampai 5 menit malah untuk nyatoknya dan ngeringinnya. Jadi ngeringin sama nyatok gak sampai 5 menit. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian harus like, comment, and subscribe dulu. Ya udahlah ya, gitu aja. Jangan lama-lama, ntar kalian bosen. Dadah.